Hola, geng. Hello, Ray. Hello. Selamat sore. Yeah. It's sore. Sore. It's noon. It's noon, yeah. Sore. It's noon. It's not the noon. It's not the noon. Selamat sore. Where's moon? Where's moon? Hey. Hmm? Where's moon? Selamat datang kembali di kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya dan siapa nih kali ini temennya? Ranting Aretusan. Bersama Ranting Aretusan. Jadi sebenarnya ada pertanyaan, kenapa sih kalau udah dibeli kopi rasa malah yang full wash atau yang semi wash sama satu lagi yang honey pun udah dibikin, kenapa nggak di sekalian aja dibikin? Tadinya kan saya pikir saya nggak akan mereviewnya, tapi nggak apa-apa deh, kita bikin karena anyway jadinya nggak tahu seperti apa rasa kopinya kalau kita nggak pernah nyoba. Oke, kali ini saya akan menggunakan metode aeropress tentunya, tapi nggak pakai velo, pakai paper filter dan aeropress ini. Lalu saya akan menggunakan kombinasi yang ajaib, yaitu saya bikin kopinya 30 gram, airnya tetap, atau kombinasinya saya ubah 25 gram. Udahan tuh airnya? Ya. Hah? Iya. Udahan. Udahan, udah panas. Jadi kombinasinya berapa ya? Sebebas-bebasnya. Bisa 18 gram. Udah sayang, udah. Dia mati sendiri. Iya. Dia tahu. Oh iya. Iya dong. Emang dia punya otak. Kok udah panas kan udah tahu. Jadi berapa gram nih? 5 gram. Dikit banget 5 gram. 20 gram. 20 gram. Iya. Airnya? Airnya 50 gram. Air 50 gram. Ayo dong, ada masukan enggak? Ada. Airnya berapa? Oke, kopi 20 gram, airnya? Airnya 30 gram. Air 30 gram. Cil, dikit banget. 20 gram juga. Airnya berapa? 20 gram. Airnya? 20 gram. 20 gram. Kopinya 20 gram. Kopinya 20 gram. Airnya? Airnya 20 gram. Dikit banget, Pak. Espresso dong jadinya. Oh iya. Ada dong. Apa ya? Apa ya? Ada ide? 30. Airnya 30. Kalau gitu saya bikin 20 gram. 25 gram aja ya. Hah? 25 gram aja ya. Iya. Apa? Okay. 25 gram ya. Iya. Oke, okay, 25 gram air 200 ml ya. 200 apa 250? Hah? 200 apa 250? 25. 25 apa? 25 apa? Itu. Ya udah. Saya setting kopi 25 gram, air 200 ml. Pinjam. Atau air 230 ml. It's okay. Bebas kombinasinya. Sini dong, pinjam. Kita bikin kopi 25 gram. Ya, aku yang tuang. Oke. Okay. Tunggu Raka majuin dulu. Wow. Ya. Sekarang saya dibantuin ranting. Pakai ini? Ini dong. Kenapa? 25 gram ya. Hitungin ya, Pak. Oke, 25 gram. Berapa? 9 gram. Berapa? Masih jauh, baru 12 gram. Delapan belas gram. Dikit lagi. Yes. Dua gram lagi. Dua gram lagi. Okay. Yes, dah. Sudah. Okay. Cukup. 25 gram. Saya di setting di 6. Kursinya kakinya suka patah. Ya. Yang ini. Ya. Ya. Saya setting di 6 ya. Aku kan suka.
sukanya yang enggak suka patah. Enggak suka patah. Itu ini raka tahan, raka tahan. Hah? Raka tahan. Oke, ranting yang mau nuang? Iya. Oke, sebentar ya. Aku yang mau bikin. Nih. Kalau aku yang bikin. Tuang ke sini tapi ya. Banget. Tuang ke sini. Apanya? Ini. Kopinya ya. Ke sini. Ya. Oke. Pakai sendok dong. Nanti nggak itu. Oke, ranting yang mau nuang. Pakai ini aja. Iya boleh. Deketin aja kak. Deketin. Nah. Oke, good. Bosku lagi berkarya. Udah, udah tong semua? Kurang tuh. Ketokin dikit. Oke, good. Oke. Sekarang tuang air panas, tapi air panas kayaknya masih raka ya. Nanti yang ngepres ya. Iya. Oke. Saya kasih 25 gram, saya airnya 200 ml ya. Oke, suhu berapa ini? Suhu 90. Turunin dikit ya suhunya. Oke, suhunya turunin dikit. Posting panas dingin ini. Halo. Ambil. Bilang apa? Nah, yang dalam resepnya, ini yang luar best, resep bersih. Terima kasih. Oke. Taruh sini dulu. Oke. Suhu udah turun di 92 derajat Celsius. Oke. Kita tuang. Pas tangan kah? Ke tangannya karena ini panas. Kita tuang di 50. Just listen the teacher. Listen the teacher. Who's teacher? Enggak. Ya, saya menggunakan metode di goyang. Enggak usah di apa, enggak usah diaduk, metode di goyang supaya lebih lembut. Oke. Lalu saya tambahkan lagi 50. Oke. Lalu saya goyang lagi. Oke, digoyang lagi. Sip. Where are you going? Stay here. Lalu saya tambahkan lagi 100 sampai kelar ya. Right. Yes. It's good. Oke ya. Digoyang sedikit. Oke, ini suhunya saya menggunakan suhu 92 derajat. Kemarin-kemarin saya bikin suhu di 82 dan range that temperature. Oke, saya menggunakan paper filter, teman-teman. Cus. Kita taruh. Ranting mau jadi nutup kan? Iya. Oke. Ranting mau mempres. Kita balik dulu karena ini menggunakan metode dibalik, jadi mesti di set. Nah, udah turun udah. Oke, Raka deketin dulu. Oke, nanti mau ngepres terus
Sampai kelar semuanya. Oh. It's okay. It's okay. Finish? Okay. Finish. Finish, bro. Eh, itu kok ada gituannya? It's done. Oke, okay, sit down Ranting. Mari kita review bersama. Kopi yang kantongnya hitam. Kopi yang kantong hitam. Yang aku dulu suka. Oh. Dibikin kopi hitam. House blend. Oke, okay, kenapa emang? House blend. Bikin dong kopi. Oke. Kopi susu. Ranting mau kopi susu? Iya. Oke. Okay. Eh, kopi susu pakai gula aren. Gula aren. Mau sama kopi susu. Mau kopi susu gula aren. Habis ini ya. Benar nih. Iya. Oke, habis ini Ranting. Ranting mau kopi susu gula aren si my big boy. Kita aku mau cicipin dulu ini ya. Ini ya. Full wash dari kopi rasa mala. Kita cium dulu aromanya. Tapi aromanya enggak seenak aroma natural. Agak mampet hidung saya. Mari kita. Full wash ini lebih, entah kenapa lebih asam ya. Asamnya lebih tajam dari yang kemarin saya cobain natural. Dan sekali lagi kehilangan meja bulat ini di dalam. Iya, kehilangan tekstur karakter aroma rasa malanya. Hilang, nggak dapet apa-apa. Manis, manisnya karena meja pesan gimana? Manis, manis asam. Di meja pesan di mana? Ini aku lupa beli di mana. Oh, di Tante Nada ini belinya. Dapat. Iya. Nanti mau nyobain nggak? Tapi asam. Nggak. Nanti kopi susu aja ya. Aku bikinin ya. Kakak nanti mau cobain nggak? Iya boleh. Enak, pasti bikin anak. Oh, kamu yang mau bikin? Iya. Oke dah. Itu kan kopinya gampang. Kopinya gampang. Baiklah. Kalau kopi Raka yang Raka dibikin, iya. Kalau kopi aku yang aku bikin. Oke. Okay. Aku bikinin kopi kamu, kopi susu. Raka cuma mau gula aren cair apa gula aren bubuk? Cair. Mau gula aren cair, oke. Okay. Nanti mau kopi susu. Bubuk apa cair? Cair ding. Yakin? Cair. Oke. Okay. Mau pakai es krim enggak? Enggak usah. Enggak usah. Jadi kopi susu pakai es, pakai gula cair. Ya. Oke. Okay. Aku closing dulu ya. Ya. Jadi khusus untuk yang full wash saya enggak cocok karena asamnya terlalu naik. Terus, tapi juga vlogging kopi aku dong. Oh iya, kamu mau di-vloggingin juga kopinya? Iya. Oke, okay. House blend-nya apa ya? House blend-nya yang itu. Ya, nanti kita lihat di dalam ada house blend apa ya. Oke. Okay. Saya enggak cocok dengan full wash ini. Saya lebih cocoknya natural. Full wash asamnya naik. Dan karakter aroma rasa malanya hilang. Jadi kita keep aja dulu untuk percobaan berikutnya kalau ada waktu. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao, Arey. Ciao. Ciao, Arey. Ciao. Ciao. Semangat ngopi semuanya. Tapi kan aku juga mau di